unit terbarunya 27 Trans. Ini line perdana dari barat ya, dari Terminal Poris. Dan ini unit paling ganteng menurut Mas Yan. Ini the best banget sih. Ternyata cocok juga ya PO Haryanto pakai body ini. Dan hari ini merupakan line perdananya juga. Ngelainnya ini bakalan paten. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Rian Wicaksono. Nah, di edisi gabut pagi ini Mas Yan ada di Terminal Poris ya. Dan ini sekarang Mas Yan ada di parkiran belakang. Ini biasanya terparkir di Gunung Harta. Pokoknya bis-bis angkatan sore sini. Angkatan siang, angkatan sore sih. Nah, ini pagi ini Mas Yan mau ngasih info ke kalian semua nih. Ada unit terbaru ya. Selain itu juga nih ternyata ada yang parkir unit Subur Jaya di sini, pariwisata. Karena di poolnya itu kayaknya nggak muat ya. Soalnya tadi lewat tuh isi poolnya penuh banget, teman-teman. Nah, selain ada Subur Jaya di ujung sebelah sana, lalu ada Muji Jaya nih, Jepara, tim Jepara nih dua-duanya. Lalu ada barisan Gunung Harta ya, Gunung Harta premium-premium. Ada Haryanto Madura, ada New Santika Dream Coach. Lalu ada bis lainnya di ujung sebelah sana ya, PO Jaya, ada Sinar Jaya, dan Gunung Harta juga tuh di ujung sebelah sana. Oke, jadi pagi ini merupakan hari ini merupakan line perdana ya. Line perdana dari apa? Nih, kalian bisa lihat nih. Tuh. Unit terbarunya 27 Trans. Ini line perdana dari barat ya, dari Terminal Poris. Tujuannya tetap sama, mengisi Surabaya dan Malang. Tujuannya ke Surabaya Malang. Unitnya cakep banget. Ini merupakan unit terbaru keluaran dari Adi Putro Malang ya. Karena apa? Nah, ini biasanya unit 27 Trans itu ada topinya ya. Dan ini keluaran terbaru dari Adi Putro. Sekarang tidak ada topinya nih, atau bisa disebut sebagai single glass, teman-teman. Cakep banget ya. Nah, ini bodinya body Jetbus 3+ MHD, teman-teman ya. Cakep banget. Dan ini merupakan bis 27 Trans Presiden Class. Cakep banget sih ini. Bagasinya udah los. Jadi kalian kalau mau bawa paketan banyak juga bisa nih. Untuk liverynya masih sama seperti sebelumnya. Untuk liverynya sama. Nah, untuk julukan bis ini Arion ya. MHD Arion. Ih, seneng banget deh Mas Yan kalau ngeliat unit-unit single glass gini. Di sini udah terpasang juga ada strobo nih, strobo sekaligus running tech sepertinya. Cakep banget unitnya ya. Ini karena masih baru, jadi baru pasang strobo aja di sini. Cakep. Nah, buat temen-temen yang mau ngincer unit yang satu ini, unit single glass nya 27 Trans, kalian bisa naik dari Terminal Poris. Dan unit yang ini bakalan netap, teman-teman, jadi unit paten Poris Surabaya Malang. Wah, di sana ada unit cakep tuh, PO Kalingga Jaya ya. Oh, udah bablas dong bisnya. Parkir nggak ya kira-kira dia? Ya,
nggak ketemu deh. Kok dia nggak parkir sini ya? Nah sekarang kita lihat lebih dekat sedikit untuk tampak bagian sampingnya ya. Jadi tampak bagian sampingnya kalian bisa lihat ini berbeda dari JetBus keluaran sebelumnya yang ada selendangnya ya, biasanya ada selendangnya. Dan di sini untuk tampak bagian sampingnya tanpa selendang, teman-teman. Tuh, asik ya. Jadi cuma ada lampu bagian belakang ini, lampu JetBus. Selendang JetBusnya aja di bagian belakang. Kalau untuk tampak bagian belakang masih sama, teman-teman. Nah, untuk tampak bagian belakangnya masih sama ya. Wah, ini spesial banget ya. Di line perdana kali ini nih dari Barat atau dari Terminal Poris. Ini unit terbaru dari 27 Trans langsung pasang strobo, teman-teman. Ini kelihatannya krunya itu pindahan dari 27 Trans sebelumnya itu Generali ya, Bang. Kalau nggak salah julukannya Generali. Soalnya ini di strobonya itu tulisannya masih tulisan ada tulisan Generalinya. Oke, pindah ke unit baru ini. Tadi juga nanya, katanya kresannya juga single glass gini ya. Wah, mantep banget dah pokoknya 27 Trans. Unit baru ditaruh di Terminal Poris. Ini sementara krunya masih sibuk atur pasang strobo ya. Ini kayaknya bakal dipasang atas bawah si strobonya. Tadi kelihatannya ada dua strobo, teman-teman. Nanti kita tunggu aja. Ini kayaknya LED-nya masih hidup dan LED strobonya nih. Warna pink. Mujijaya The Legend. Tujuannya ke Jepara. Lalu ada Kramat Jati New Formula. Tujuannya ke Blora, teman-teman. Ada PO Sahala. Nih cakep ya unitnya. Tujuannya ke Jepara, teman-teman. Geser di sebelahnya ini ada Gunung Harta GHTS 076 mengisi rute ke Surabaya. Nah unit yang satu ini menggunakan bodi keluaran dari Adiputro Ultra High Deck ya. Ini mantep banget. Lanjut ada unit Gunung Harta lainnya tujuan Banyuwangi. Lalu ini ada GHTS 089. Kalau ini yang double decker ya. Double decker Mercy. Oh, kalau yang ini Mercy-nya, teman-teman. Mantap ya. Lalu ini ada PO Haryanto HR 015. Tujuan ke Sumenep, Madura. Ada Santika juga. Nah, jadi kondisinya seperti ini di parkiran belakang, teman-teman. Kita geser ke parkiran Subur Jaya nih. Ini yang terparkir unit Subur Jaya. Ini ada Magneto ya. Ini yang julukan Magneto. Masian taunya ini doang sih. Oh, ini Magneto. Ini apa ya julukannya? Yang warna Tosca ini nih. Lupa. Kalau yang hijau masian tahu nih, yang ini Lamborghini ya. Subur Jaya Lamborghini. Ini mungkin karena parkiran di pool Cipondonya nggak muat, jadi parkir di sini nih. Ini line perdana hari ini tanggal 22 April 2022. Ganteng banget nih. Kalau kalian bisa lihat tampak dari depannya tuh, kacanya los, pandangannya los, cakep ya. Mantep banget. Masian suka nih sama apa? Unit-unit single glass. Asik gitu kayaknya kalau dibuat ngetrip. Tadi selain unit ini, jadi udah mulai banyak bermunculan, teman-teman. Jadi yang selain 27 Trans ini, tadi di depan juga ada unit dari 99 Juragan 99 ya. Pakai body
macam ini juga teman-teman. Asik banget. Nah, mungkin segitu dulu kali ya untuk informasi mengenai unit terbaru dari 27 Trans yang hari ini ngeland tanggal 22 April 2022. Nah, buat teman-teman yang lagi ngincar unit ini, kalian bisa naik aja langsung dari Terminal Poris. Untuk agennya nanti tak cantumin di deskripsi ya, nomor agennya. Ini udah jadi land paten di Terminal Poris untuk tujuannya ke Surabaya dan Malang. Nah, untuk kelasnya tersendiri ini kelas presiden ya. Joss banget sih. Dalamnya udah pasti nyaman banget. Udah pasti ini. Apalagi tanpa ada selendang-selendangnya ya. Jadi pandangannya luas, teman-teman. Nih di sini. Joss banget ini. Mantap 27 Trans. Nah, ini padahal mesin mau pulang ya. Ternyata ada yang baru masuk nih, PO Haryanto Avante H7. Ih, cakep banget ya. Padahal mesin baru mau pulang loh. Ternyata masuk nih unitnya. Cakep juga. Avante H7 XR Indy ya kalau nggak salah. Ini tampak bagian sampingnya ya. Ini lebih jelas ya. Ini perpaduan warnanya Masian suka nih. Cakep banget lagi. Ya, ini Masian suka nih Avante H7. Ternyata cocok juga ya PO Haryanto pakai body ini. Karena terbiasa Jetbus 3. Terus ada unit ini tuh kelihatannya beda aja PO Haryanto. Setuju nggak nih teman-teman? Cakep kok pakai Avante H7. Pakai karoseri tentrem, cakep. Ini kayak jadi tim puter balik kali ya, udah pada prepare lagi. Kayaknya buat berangkat lagi mungkin. Mesinnya juga masih nyala. Ini lagi diberes-beresin untuk bagian dalamnya. HR190 Miracle. Mantap. Ya, ini akhirnya PO Haryantonya berangkat juga ya. Jadi tim puter balik teman-teman. Tadi baru aja sampai nurunin penumpang. Ini lanjut jalan lagi. Semangat untuk kru Haryanto yang dapat jatah tim puter balik ya. Oke teman-teman, sekarang Masian geser sedikit ke parkiran depan. Dan di sini terparkir ada kupu-kupu Ayu ya. Kupu-kupu Ayu ini ngelen teman-teman. Ngelen akap. Untuk rutenya ke dari Merak tujuan ke Wonosobo ya. Dan hari ini merupakan lane perdananya juga. Nah, buat teman-teman yang mau ke Wonosobo bisa coba naik kupu-kupu Ayu nih. Hari ini diisi sama yang berwarna oranye ya. Tujuannya Merak Wonosobo. Hari ini lane perdana. Hari ini diisi oleh apa ini julukannya? Mungkin teman-teman penggemar mania dari kupu-kupu Ayu ada yang tahu nih yang warna oranye. Untuk platnya R1688FA nih. Ini masih kurang tahu ngelennya ini bakalan paten. Bakalan paten terus atau enggak? Atau ini hanya selama menjelang lebaran aja, teman-teman. Kita lihat ke tampak bagian depannya. Nah, ini ciri khas dari kupu-kupu Ayu ya. Udah pasti boys banget. Cakep. Inferno. Halo, Emperor. Ready, Halo, Agen Poris. Siap, Mas. Ntar kita ke dulu ya. So, ini unitnya ya. Ngisi rute ke Wonosobo. Nah, buat teman-teman yang mau coba kupu-kupu Ayu bisa nih naik dari Poris. Diisi sama Inferno Emperor ya. Wah, hari ini banyak bis-bis spesial teman-teman yang masuk di Terminal Poris. Tadi di belakang ada 27 Trans. Ini ada kupu-kupu Ayu.
Lalu itu juga ada unit spesial situ. Dieng Indah Yakusa ya. Ini kalau nggak salah yang ini Scania, teman-teman. Monggo silakan teman-teman. Yang mau ke Wonosobo bisa coba ya, kupu-kupu Ayu. Jos, mantap. Selain itu juga di sini ada unit spesial lainnya, teman-teman. Ini kita nyebrang dulu. Wah, di sini ada unit Dieng Indah ya. Scania. Kapan lagi nih ada Dieng Indah pakai Scania nih tuh. Tujuannya ke Yogyakarta. Jos, mantap. Warnanya cakep.